acara kita dalam acara rutinitas di setiap akhir bulan Ramadan, di mana santunan anak yatim piatu itu sudah menjadi kewajiban bagi kita selaku sang pengayom di 0404 Singgalangit. Dan alhamdulillah pula pada sore hari ini kita selalu kompak dan satu tujuan untuk menyayangi dan mencintai serta mengasihi anak yatim, khususnya yang ada di wilayah ruang lingkup Kelurahan Pegadungan di bawah pondasi Singgalangit 0404. 404 Singgalangit. Sukses selalu. Maju terus. Ketawi. Tepuk. Ember. Hidup. Yang kurang ajar. Ajar. Jakarta Barat. Rabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kolam Ember Singgalangit akan mengembalikan hak-hak anak yatim di Ramadan berkah ini. Insyaallah apa yang diutarakan oleh Koril Jakarta Barat dan Imam Besar Kyai Haji mengatakan kembalikan hak-hak anak yatim. Nah, hari inilah EPR Singgalangit mengembalikan hak-hak anak yatim yang mana uang tersebut dari para pengusaha dan anggota EPR Singgalangit. Saya selaku dan korap EPR Singgalangit mewakili ketua EPR Singgalangit Bang Arif Rahman mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketua kita baru nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna. Semoga apa yang kita perbuat, amal ibadah yang kita perbuat di bulan Ramadan, Allah berikan ganjaran pahala buat kita semuanya. Para adik-adik semuanya, seperti biasa di Singgalangit ini mengadakan acara berbagi buat anak-anak yatim dan juga duafa. Alhamdulillah yang memang rutin setiap tahunnya ini diadakan. Harapan dari saya buat adik-adik semuanya, jangan dilihat dari nilai dan nanti apa yang diberikan, tetapi rasa kepedulian dari ketua gardu 0404 ini Bang Heru Arif kepada anak-anak yatim yang ada di wilayah Kelurahan Pegadungan. Adalah karena dengan beribu-ribu nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, selawat serta salam marilah kita curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian punya hak. Dan FBR pendirinya adalah Kyai Haji Padolik Al-Muhir. Kita sebagai MPR orang Betawi, makanya harus cinta dengan yang namanya anak yatim piatu. Memang ini kewajiban kita supaya melihat kalian bisa tersenyum. Karena organisasi kami, organisasi MPR adalah organisasi yang bagaimana bisa dicintai masyarakat dan bisa dicintai oleh anak yatim piatu serta duafa. Kita berjalan ya abang-abang ya. Ya. Demikian juga buat abang-abang yang nyari duit di lapangan. Ayo sama-sama cicing-cicing untuk anak-anak kita. Ini anak-anak kita tanggung jawab kita sebagai abang-abang semua. Tanggung jawab kita sebagai organisasi MPR yang didirikan oleh ketua Kyai Haji Padolik Al-Muhir. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Beras. Nah, gimana perasaannya? Senang. Terima kasih FBR Singa Langit. Semoga berkah. Semoga disehatkan selalu anggotanya dan sepanjang umur. Alhamdulillah. Pada sore hari ini FBR Singa Langit sudah menjalankan untuk membalikan hak-hak anak yatim dan kaum duafa. Kebetulan juga pada hari sore ini dilanjut dengan acara bukber bersama untuk semua jajaran FBR Singa Langit. Emon Bang Edoy. Inilah anggota kita udah siap nanti untuk acara bukber yang disiapkan. Mantep buat ketua FBR Singa Langit. Kebebasan yang diingin adalah tidak menggunakan tanpa nomor tiga. Berbuat ikuti kata hati tanpa beban aturan. Saya membuka, ya kan? Dan salah paham. Jangan gagal paham juga. Ini lagi persiapan aja ya. Ini lagi kumas banget ya. Lagi persiapan ya. Kalau petenya hilang, kita sendiri ada teh abu mau aja gak? Gak akan berikan pete. Kan, jumpetin aja deh aja. Taruh di sipan. Ya, kita tetap semangat, kita jaga kerembukan FBR Singa Langit. Khususnya ya saudara-saudara kita yang juga Jabodetabek ya. Khususnya moral kita, Bang Haji Ahmad Jamil pada sehat panjang umur. Amin. Besar FBR Singa pada sehat panjang umur. Ya, semoga tahun depan kita bisa berjumpa lagi bulan suci Ramadan yang penuh barokah dan penuh hikmah ini. Orang rume kagak nawi. 5 menit lagi, saudara-saudaraku, FBR Singa Langit kita akan memasuki maghrib. Untuk itu, sebelum kita berbuka puasa, mari sama-sama kita berdoa. Sudah pada paham belum untuk berbuka puasa doanya? Semoga dipandu langsung oleh Al-Ustaz Muhammad Arif Rahman. Terima kasih, Bang Edoy. Selamat berbuka puasa di hari yang terakhir ini. Semoga mendapat keberkahan di hari raya Idul Fitri esok hari. Terima kasih. Sane obyek sini, utang sane, utang sini, asal tentrem rumah tangge anak-anak. Bapak Boy. Bapak masih lama enggak? Masih lama, Drek. 5 menit lagi insyaallah. Drek ya, sabar Drek ya. Tahan hawa nafsu. Jari sama Edo.